Pokoknya intinya menikahi wanita. Li arba itu karena sebab yang empat. Apa itu? Sahabat sekalian, dalam hadis Bukhari ya, tungkihul mar'ati li arba. Nikahilah seorang perempuan mar'atu ya. Ada yang lafalnya nukahu ya. Pokoknya intinya menikahi wanita. Li arba itu karena sebab yang empat. Apa itu? Lima liha, orang melihat hartanya. Kemudian li hasabiha, karena melihat keturunannya. Kemudian li jamaliha, melihat kecantikannya. Terus yang keempat, li diniha, melihat agamanya. Fadfar bidzatid din, maka hendaklah kamu mengutamakan agamanya. Pasti taribat yadaka, pasti kamu beruntung. Kelihatannya sederhana ya, kata-kata empat perkara ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak cukup pandai memahami. Salah satu contoh yang tidak pandai memahami apa? Sudah punya calon, sudah jelas, sudah enggak ada yang perlu ditunggu apapun, ya tinggal diresmikan, tapi mundur. Kenapa gitu? Ya udah segera berembuk dua keluarga, terus ditentukan kapan. Sudah, karena itu akan segera menjadi kebaikan. Sudah, kalau kondisi seperti itu diperpanjang berlama-lama, yang terjadi itu ya na'udzubillah min dzalik, sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemudian diakad nikahkan, ijab kabulkan, itu langsung berubah menjadi kebaikan, masya Allah gitu loh. Itu salah satu contoh memahami yang tidak tuntas atas hadis ini. Kemudian contoh memahami yang lain, yang dia nggak peduli dengan aspek-aspek apalah, misalnya ya mungkin profesi, mungkin kesiapan secara fisik, kesiapan secara sosial, keluarga, pokoknya tahu ya agamanya baik karena mungkin sama-sama di pesantren, udah langsung aja. Ya ini kurang tepat juga. Ya, kurang tepat juga. Tetap harus mempertimbangkan. Ada kata-kata sekufu. Sekufu itu ya sepadan lah. Misalnya kalau sekufu itu urusan apa ya, pendidikan misalnya. Ya ada keperluannya untuk disesuaikan, meskipun ini tidak harus. Mungkin juga keturunan, mungkin juga ya modal ya, harta. Tetapi sekali lagi, ini tidak harus. Cuman kadang-kadang orang ada yang luput sama sekali tidak memperhatikan, tapi ada yang kebalik, yang tidak diperhatikan agamanya. Nah ini masalah juga. Ayo ya kaum muda, yuk pahami empat hal. Memang yang paling penting agama, tetapi yang lain juga menjadi pertimbangan. Cuman jangan kemudian disalah mengertikan sehingga hasilnya itu tadi, udah berlama-lama, udah sekian lama berkenalan, pacaran, bahkan ada yang sudah tunangan, tidak juga segera dihalalkan dalam bentuk akad nikah. Wow, ini bagaimana begitu? Demikian mungkin tips yang agak kocak begini. Udahlah, yang penting agamanya, kaya nggak apa-apa, pinter nggak apa-apa, anaknya orang gede nggak apa-apa. Yang penting agamanya. Demikian tiba-tiba, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.